kencang suaranya. Boleh sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita dijawab satu Sulawesi Tenggara pada malam hari ini. Iya. Selamat datang tentunya kembali kami ucapkan pada acara Napak Tilas Komputai Club tahun 2022. Dari venue Kota Marang, Kota Bau-Bau, dan acara malam hari ini akan dipandu oleh kami berdua. Dan saya Ismail Usman. Dan saya Mita Rahman. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang telah hadir di Kota Bau-Bau pada malam hari ini dalam acara opening ceremony Napak Tilas Komputai Club yang dilaksanakan pada malam hari ini. Dan tentunya haturkanlah kami mengucapkan salam hormat kami kepada tamu kehormatan yang telah hadir pada malam hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Ali Majid, Sarjana Hukum. Yang terhormat para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diwakili oleh Direktur Event Daerah Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Bapak Dr. Randus Reza Famlevi Magister Sari. Yang kami hormati dengan bangga memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara yang merupakan turunan langsung dari Sultan Hikmayatuddin yang lebih dikenal Komputai Club yang hadir pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pelaksanaan acara Napak Tilas Komputai Club pada malam hari ini dirangkaikan dengan pembukaan pameran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022. Baik, Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selamat pagi.
kencang suaranya. Boleh sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita dijawab satu Sulawesi Tenggara pada malam hari ini. Selamat datang tentunya kembali kami ucapkan pada acara Napak Tilas Komputai Club tahun 2022. Dari venue Kota Marang, Kota Bau-Bau, dan acara malam hari ini akan dipandu oleh kami berdua. Dan saya Ismail Usman. Dan saya Mita Rahman. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang telah hadir di Kota Bau-Bau pada malam hari ini dalam acara opening ceremony Napak Tilas Komputai Club yang dilaksanakan pada malam hari ini. Dan tentunya haturkanlah kami mengucapkan salam hormat kami kepada tamu kehormatan yang telah hadir pada malam hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Ali Mazis, Sarjana Hukum. Yang terhormat para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diwakili oleh Direktur Event Daerah Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Bapak Dr. Randus Reza Fahlevi Mengisir Sari. Yang kami hormati dengan bangga memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara yang merupakan turunan langsung dari Sultan Hikmayatuddin yang lebih dikenal Komputai Club yang hadir pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pelaksanaan acara Napak Tilas Komputai Club pada malam hari ini dirangkaikan dengan pembukaan pameran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022. Baik, Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
tunjukkan pada masa itu dalam melawan penjajah yang mencoba masuk dan ingin menguasai daerah itu. Tercermin dari semangat gerakan Potimbe yang menggunakan parang sebagai simbol perlawanan serta perisai sebagai bentuk pertahanan. Tari Potimbe memiliki makna bahwa masyarakat Buton siap sedia membela negara dan menghargai pahlawan. Dia suasana malam pertama Ultra.
Ayo.